Jadi gini, begitu ada informasi kecelakaan, petugas mendatangi TKP ke Bangpong Reang. Kebetulan tadinya sedang mengaturkan di masa turun pada kemacetan. Jadi begitu datang ke TKP, korban belum diangkut. Pertolongan pertama mengantar korban ke rumah sakit. Kedua, mengevakuasi kendaraan truk ke Sidur dengan diderek. Selanjutnya untuk mengunjungi pihak keluarga korban. Kronologisnya seperti apa? Kronologisnya kendaraan truk bawa besi kecepatan tinggi dari arah Jakarta. Karena belokan tidak bisa dikendalikan sehingga buang ke kanan. Mau jalan, sedangkan di jalan kebetulan ada motor, sehingga tertabrak dan meninggal dunia.